guys, sampai pelabuhan Semarang. Flyover. Ada yang komen, mas ini suara gardanya tolong dibenahi. Ini bukan gardan guys, yang bengong. Perneleng. Soalnya suaranya di depan sini. Kalau gardan kan di belakang. Nah ini nging, kayak turbo. Berhenti ya, nanti kita lihat nyala apa enggak kontrol olinya. Kalau sudah panas gini biasanya nyala. Nah ini netral dan alhamdulillah kembali normal guys. Nah ini yang nyala cuman akinya ya, kontrol ampere. Kalau di sini kontrol oli udah mati, berarti cuman kotor guys, soalnya banyak oli di situ, banyak oli klomok. Jadi buat pengalaman, kita berbagi pengalaman. Kontrol oli hidup berarti ada dua kemungkinan, ada tiga deh, olinya habis, yang kedua sweet olinya kotor atau minta ganti, yang ketiga pompa olinya lembek, lemah. Jadi kita ambil yang pertama dulu, sweet oli, kita bersihin. Kalau bersihin masih tetap, berarti minta ganti, kita belikan, soalnya murah. Kalau baru sweet olinya tetap nyala, berarti ya itu tadi, pompa olinya lemah. Dan alhamdulillah ini cuman kotor, dibersihin sudah kembali normal, oke? Let's go. Sotik koclok. Masih tepak ya kok, mas bobo ini. Beh, kocluk. Dari Semayan yang pom laling malah seperti ini. Lanjut dik. Oke guys, oke, kita ngetem di sini. Mas Sotik takkan balik mau. Kayak bongkar Senen santai tadi. Hmm,
ditunggu sama Mas Bendot sama Mas Lalawidi. Ini dia. Dia re, oneng kono. Wih, ngelompok dari siji. Cirolu. Nabati semua. Kita menunggu si tepaknya sampai sini datang. Mana tepak? Tarat tarat tarat. Truk. Piye ngono lho. Ngendor. Oh iso bablas lho. Tak kon puter wale deh. Wes nglumpuk, wes gendang nyapo kono. Nih guys, ada perubahan ini apa spionnya? Spionnya apa ini? Gawean dewe tiba. Di gaweno ada, iki dilem. Nah, ini spionnya apa ini? Elsape. Sing dhuwur spionnya, Mercy. Kreatif mah. Hey, spionmu iki anu ta, gawean dhewe ta? Spion. Spion. Oh. Gawean dhewe. Spion gak uman. Gak uman. Kanan kiri. Lek iki Mas Bendot ya ta. Kata-kata tiang-tiang sing duwe Prabowo anu iki. Cabe rawit Blitar Prabowo. Iku masih sampean ya? Hah? Yang punya ini, masnya Mas Bendot. Mas kali bersama Pandowo. Pandowo bersaudara. Kalau ini Mbak Lala Widi. Ini Mbak Lala viral kok Udon. Mbak Lalanya sana, ini Widinya guys. Gua apa alal? Botik abon. Nek Cak Sodik. Cak Sodik Monata. Ini dia tuh ya Nat. Arab pate meneh. Ngopi dulu guys. Ngopi sore. Ngopi malam kawanan guys. Oh.
Bye bye Cak Sodik. Hah? Oke, guys, kita berangkat. Yang ini pada ke barat. Ayo budai. Mas Pendot ke Mataram, Mas Widi ke Pandaan, saya ke Bali. Oke, lanjut. Wait. Oke, lanjut. Oke, sudah sampai Koban nih, Koban, Tuban Kota. Alun-alun. Tuban, aduh. Beh, mumbul-mumbul, guys. Muatane mloro nang mburi, dadi tambah bet mburi. Iki sok numpak kapal feri ya. Numpak tongkang malah dangak iku. Ale mlebu ning kapale curam. Mundur doangak malah dadi gae iku. Numpak feri ya. Habis hujan, guys. Alun-alun. Ngantuk, guys. Pokok mungkin dari timbangan tok iki. Timbangan lolos turu, guys. Oke, lanjut. Are-are yang buri kabeh. Kalau jalannya halus ya enak buat lari kan. Kalau jalan tembelan aduh ampun dah. Mencolot-mencolot kayak gini kayak bawa tronton ya. Tahu barang teronton bisa nyolot-nyolot. Oke. Timbangan, compreng timbangan.
Anjir. Jam 4 lebih 15 menit. Hampir subuh setengah 5 ya. Oke, lanjut.